Oke, oh, friends. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus lihat dulu anggota-anggota pada himpunan R sebelum menentukan himpunan semesta yang mungkin untuk R. Nah, di sini himpunan-himpunan semesta yang mungkin untuk R pertama ada himpunan bilangan asli. Lalu kedua, ada himpunan bilangan prima. Baiklah, sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya.